Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ese Profesor Madya, Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidikan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup Tok Gombo Penglipulara. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak bercerita pasal pemimpin. Capo deh pemimpin itu kalau mengikut pandangan orang Melayu, pandangan orang tua-tua dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin ini dari segi kedudukan, fungsi dan tanggungjawabnya bagaikan kayu basah di tengah padang. Imbun daunnya tompek bertoduh, kuek dahannya tompek bergantung, kukuh batangnya tompek bersandar, basah akai tompek berselo. Itu deh tuan-tuan dan puan-puan, serupa lengkap kedudukan pemimpin ini. Bukannya nak berebut jadi pemimpin, tetapi tak senereh tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin ini pilih-pilih tompek menjadi pertama toluk kedua pantai, pilih-pilih pemimpin terpuji pertama elok kedua pandai, pertama elok kedua pandai. Yang jauh mula nampak, yang dokek mula bersua, yang tinggi menahan angin, yang rendah menahan lapar. Manuai pemimpin tu tuan-tuan dan puan-puan serupa hebat dan sentiasa nak membantu orang yang dipimpin, sentiasa nak membantu rakyat ni, sentiasa nak berjasa pada rakyat ni. Cerodi penyambung lidah, bukan pemacawalah. Berani pelapih dado, alim tompek berfatwa, bijak tompek beramanah, sabai tompek mengadu, adil tompek bertimbang. Jadi pemimpin ni adalah penghulu, orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilobihkan sekuku, dipanjangkan serambut, diberi beban borek petuah amanah akan disoal di alam akhirat nanti besok kalau tak betul. Luih tompek berwakil, bonai tompek berpijak, budi tompek berhutang, bijak tompek berguru. Makna pemimpin ni adalah segala-galanya. Teladan tompek meniru, rumah tompek beradat, tompek berunding bermuafakat, tompek berhenti jauh dan dokek, tompek berhimpun kaum kerabat, tompek singgah taulan sahabat, tompek mengadu segala rakyat. Itulah sebenar-benar pemimpin. Gelanggang yang tompek bermain, tompek kasih sama dijalin, tompek muda sama dipimpin, tompek berbanding bagaikan cermin. Ladang yang tompek menuai, tompek makan orang ramai, tompek kusut sama diselesai, tompek berunding sama disimpan. Banyak nilai-nilai baik sebagai seorang pemimpin. Uncangnya penobih hutang, hutang aib dengan malu, hutang cakap dengan terlalu, hutang janji yang ditunggu. Hukumnya menyelesaikan, yang kusut diselesaikan, bukan yang kusut dikusutkan lagi, dimasaikannya lagi, bukan. Yang koru dijualihkan, yang berbonggol diratuhkan, yang kosat diampolehkan, yang bengkok diluruskan. Yang menyalah dibotolkan, yang ronggang dirapatkan, yang sumbing dibaikkan, yang jauh didokekkan, yang terkurung dikeluarkan, yang tersopit dilopehkan, yang teraniaya dibebaskan, yang hilang dicarikan, yang sakit diubekkan, yang sosek diunutkan, yang larat diingatkan. Jadi borek tanggungjawab pemimpin ni, menegakkan syarat dengan undang, ya, menegakkan adat yang dipegang, menegakkan amanah yang disandang, menegakkan hukum yang ditimbang, menegakkan pusako yang berbilang, menegakkan janji yang ditimbang, membetulkan lantai yang terjungkit. Bila dah terjungkit, dibetulkan balik, bukan dibiarkan roboh. Membetulkan dinding yang terhonteh, membetulkan tiang yang terpalang, membetulkan atap yang terjurai, membetulkan salah dengan silih, menghapuskan aib dengan malu, menghapuskan fitnah dengan tohmah, menghapuskan iri dengan dongki, menghapuskan umpik dengan koji. Hebat
pemimpin ini sebab dia adalah segaru-galoi, tampik rujukan. Menghapikan hamun dengan maki, menghapikan dendam dengan kesumat, menjauhkan kutuk dengan balo, menjauhkan cacat dengan colo, menjauhkan sekso dan aniayo, menjauhkan azab dengan sengsara, menjauhkan segala silang sengketa. Ya, jangan biarkan orang bergaduh, damaikan supaya kita hidup aman damai. Menjauhkan syak, berburuk sangka, menjadi suluh dalam gelito. Hebat pemimpin yang macam ni kalau kita dapat. Menjadi penawar penolak bisu, menjadi penonang dalam duka, menjadi penyojuk dalam derita, menjadi penyabar dalam murka, bukan jadi batu api je. Tak ada boreh antah dikisik, tak ada omeh bungkal diasah, tak ada rotan akan dicarikan, tak ada kayu jonjang ditarah, tak ada air, tak ada air hujan ditadah. Tak ada air hujan ditadah. Hidup berakar pemimpin ni sebenarnya. Menjadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan tanjung. Jadi makna ni, ya bukan menjadi benteng dia, bukan menjadi benteng keluarga dia, menjadi benteng untuk orang yang dipimpin, yang menjaga orang yang dipimpin. Karam di laut jadi pelampung deh untuk membantu masyarakat dan rakyat. Panih di langit jadi penaung deh. Basah di hilir jadi penudung deh. Batah di hulu jadi penyambung deh. Inilah kata orang tua-tua dahulu yang mesti kita fikirkan. Bukan senang nak jadi pemimpin. Yang paling mustahak, pemimpin yang baik adalah amanah tu letak di atas bahu, mesti dijalankan dengan baik demi rakyat. Jangan lupa like, share dan subscribe Radio Terumbu Official. Bye-bye.